Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Rasulullah bin Mu'ashim selaku Ketua Dewan Pengarah Cawangan Agama dan Pembangunan Insan AADK, seterusnya yang dimuliakan Kebangkitan AADK serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi insya-Allah bagi memulakan majlis ilmu kita pada pagi ini, saya menyeru semua para hadirin dan hadirat sekalian untuk kita mulakan majlis dengan membaca ulum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah ini kita akan meneruskan majlis ilmu kita di mana tajuk pada hari ini iaitu Bahagiaku Deritamu, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sarullah sendirilah. Jadi sebelum kita meneruskan tayangan slide ni, saya ingin ambil kesempatan ni untuk menayangkan tayangan video yang telah disediakan oleh tuan ceramah kita. Jadi boleh tuan-tuan dan puan-puan kita sama-sama menghayati lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma yassir wa la tu'sir ya karim. Allahumma yassir wa la tu'sir ya karim. Allahumma yassir wa la tu'sir ya karim. Amma ba'du. Terima kasih Ustaz Zafran, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lahirkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala saat dan ketikanya pagi ini kita masih lagi diberi izin oleh Allah taala untuk kita mendiami bumi Allah ini buat seketika. Artinya tadi pagi Allah bangunkan kita, dan saya yakin semua kita yang berada di sini telah pun menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita menunaikan solat fardu subuh. Kemudian kita bersiap sedia untuk ke pejabat. Jadi alhamdulillah kita sampai sekarang ini, dan kita artinya Allah Ta'ala belum mematikan kita lagi, belum menyebut, kawan-kawan belum menyebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sekarang kita pun berada dalam dewan ini untuk sama-sama kita mengikuti satu majlis ilmu
Jadi inilah yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Idza maraltum birrul jannah barqa'u. Apabila kamu lalu di taman-taman syurga, singgah. Jadi kita sekarang berada di taman-taman syurga. Mudah-mudahan muslimin muslimat tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari, bila kita benar-benar berada pada hari akhirat nanti, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah ya, saja saya tayangkan gambar ketibaan Ketua Pengarah kita yang baru. Mudah-mudahan akan memberikan suatu nafas yang baru untuk kita di DK ini. Dan insyaAllah kita akan sama-sama membantu Ketua Pengarah yang baru dalam menjalankan visi dan misi, insyaAllah. Jadi saudara-saudari sekalian, alhamdulillah, sudah berantakan sekali. Kita akan mulakan tajuk ini, Bahagiamu Deritaku. Ya. Jadi saya pun tak tahu macam bila diminta untuk letak tajuk apa. Maka tajuk inilah yang saya pilih. Dan kebetulan dia baru saja memenangi anugerah lagu kali yang ke-28 ya. Dia menang, persembahan terbaik pun dia menang. Tapi vokal dimenang oleh Jacqueline Whittle, dia tak menang ya. Jadi sebab itulah saya pilih tajuk ini, Bahagiamu Deritaku. Tak ada kaitan dengan siapa. Saya takut ada orang yang bahagia tapi hatinya derita, ada orang lain bahagia kita derita, wallahualam. Tapi tajuk ini kalau kita nak bincangkan, insyaAllah selepas ini saya akan sebut apakah maksud sebenarnya Bahagiamu Deritaku. Jadi kalau saudara-saudara tengok di hadapan itu ya, gambar seekor ikan. Apa yang pelik ikan? Okey, ada tulisan Allah. Inilah keajaiban dunia sekarang. Ya, benar-benar kalimah Allah berada di mana-mana, di ikan, di buah tomato, telinga bayi, di pokok. Ketika ombak besar tsunami, dia boleh bila ombak tu naik tinggi, alif lam lam ha. Jadi isu kalimah Allah ini sekarang ini berlaku di mana negara kita ini, isu ni masih belum selesai lagi. Di mana puak-puak Kristian diminta dalam Bible itu, dalam Bible God diterjemahkan kepada Allah. Dan kita kena tahu, kita kena ambil puan, dan kita kalau boleh kita bertegas dalam soal ini. Kita sama sekali tidak membenarkan kalimah Allah, maaf, kalimah God dalam Bible diterjemahkan kepada Allah. Ini kita kena tegas. Ya, sebab apa? Kalau diterjemahkan nanti God and the Father dalam Bible, mana dia Allah ada bapa. Ini yang tak boleh. Tapi bila orang tanya boleh tak orang bukan Islam untuk menyebut perkataan Allah, di sini ada dua. Kalau disebut perkataan Allah bukan tujuan untuk menghina, untuk mempelekehkan, sila. Tapi kalau tujuan dia nak mempelekehkan agama, mempelekehkan Allah Taala, ini kita tak bagi. Contoh, katalah kita pergi kedai motor. Babe, ini hari punya untung ke? Dia kata, wah, ini Tuan Alam punya rasa lah. Hari ini dapat untung banyak. Kalau kita kata, eh tak boleh, babe, kau mana boleh cakap Allah, kau mana boleh apa? Ini kau tutup pekong aku, hari ini dapat belanja banyak. Jadi maka kita tak, kita nak, kita boleh bagi dia dalam kata Allah. Macam Datuk Seri Samuel, cuba ingat, ya? Datuk Seri Samuel, bekas mantan Menteri Kerja Raya, bila mana berlaku tragedi tanah runtuh di Kemerahan Halam, awak nak kata ke dia, Datuk Seri, apa yang dia kata mantan Kerja Raya bikin? Ini tanah sudah runtuh. Dia kata apa? Ini ya, itu tanah runtuh, bukan JKR punya kuasa. Tunjuk atas, itu Tuan Allah punya kuasa. Dia sebut Tuan Allah punya kuasa. Kalau kita lah, Datuk Seri Sami mana boleh berkata, kau tak sebut nama Allah ni. Nampak? Dia, ini Tuan Allah punya kuasa. Kita tak ada masalah. Maka ini perlu penjelasan. Okey, jadi saya mukadimah itu. Muslimin rahimakumullah. A'udzubillahi sami'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Sallallahu alazim al ayah, sallallahu alazim.
dalam ayat ini surah Al-Mu'min, saya nak ambil yang ayat kedua. Allazi khalaqal maut. Allah lah yang menjadikan maut, kematian. Wal hayat, dan kehidupan kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di kalangan kita ini orang yang ahsan amala, orang yang paling baik amalannya. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, Allah jadikan mati kemudian hidup adalah untuk menguji kita siapa di kalangan kita orang yang paling baik amalannya. Marilah kita merenung pagi ini, dari segi amalan kita okey ke tak okey. Saya cukup imbang, saudara-saudari, kalau amalan kita tak cukup, tiba-tiba kita dipanggil pulang oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kita ke rahmat Tuhan. Macam kita tengoklah peristiwa MS370 eh, bila berlepas pukul 12.41 berlepas, dah tak tahu dah sekarang kat mana dia sekarang. Kita tak tahu. Macam-macam ramalan itu ini kita tak tahu. Takdirnya lah ya. Dalam kabar terbang itu ada orang minum arak, ada orang buat benda tak elok, dan kita sempat lagi nak beramal, tiba-tiba matilah kita. Bayangkan kabar terbang itu kabar betul-betul lah, kalau dia jatuh dalam laut dalam keadaan gelap gulita, orang tengah tidur, makin jauh makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. Maka sebab itulah marilah kita pada pagi ini kita bersiap sedialah pada bila-bila masa Allah akan panggil kita pulang menemui ilahi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Cuba kita bayangkan kalau dibuat pengumuman, ya, dibuat pengumuman untuk maluan semua ahli kerja, ahli warga IDK, Ustaz Muhammad Zafran Helmi bin Muhtarudin telah kembali ke rumah Tullah pagi tadi. Tapi dia senyum. Jenazah dia ada di hospital Kajang dan dia akan bawa pulang ke kampung asalnya di Tapah, Perak. Ya, cuba bayangkan ni, Allah. Malam baru jumpa dia, baru gaduh-gaduh dengan dia kan, tak sempat minta maaf lagi kan. Kita tak tahu sebenarnya bila kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Maka bersiap-siaga kita insyaAllah. Okey. Saya belum fokus bertajuk lagi. Kita nak tengok siapa kita. Siapa kita sekarang? Ha? Kita ni hamba. Kita sebenarnya kita hamba Allah. Kita hamba kepada Allah, bukan hamba kepada dunia. Maka sebab itulah kita ni kerdil. Betapa kerdilnya kita. Cuba tengok bila Allah jadikan peristiwa MS370, kerdilnya kita. Pada bila-bila masa Allah boleh ambil, Allah nak hilangkan, bila-bila masa boleh hilang. Jangan kata manusia ni sombong, takabur dengan Allah Ta'ala. Jangan kata kita hebat. Kita kena tengok balik kita ni siapa. Kadang-kadang kita ni, Masya Allah, akhlak kita macam mana. Kadang-kadang kita ni nak marah-marah je. Tak ada langsung apa nama ni, manis-manis, manis kata di bibir saja, lain di hati, lain bicara. Tak ada. Dia rasa saya tahu nak marah-marah, nak marah. Di mana akhlak kita? Kalau kita bos, nak marah-marah, yang hina-hina tergen-tergen macam hebat sangat ke kita? Kan? Kita insan kerdil, Allah nak ambil bila-bila masa. Kenapa kita tidak nak ikut Nabi SAW? Okey, kenapa kita perlu cemerlang? Cuba kita tengok dalam kehidupan. Pak Bilal kita, tiap-tiap waktu, lima waktu tu menyebut hayya 'alal falah. Mari menuju ke kejayaan, mari menuju ke cemerlangan. Tapi sebelum hayya 'alal falah, kita perlu ayat hayya 'alas salah. Mari sembahyang. Sembahyang dulu. Tolong kawan-kawan, janganlah tak sembahyang. Siapa orang yang jangan tak sembahyang? Siapa tak sembahyang? Kawan-kawan kita. Itu saya kata, kenapa lah manusia ni sombong sangat dengan Allah Ta'ala sampai tak nak sembahyang perintah wajib. Allah umankan neraka, innal mujrimina fi narin jahannam khalidina fiha. Orang yang berdosa itu fi narin jahannam, Allah akan masukkan dalam neraka, khalidina fiha, kekal dalamnya. Tengah-tengah tak sembahyang, mati kita.
tengah-tengah tengok wayang hati kita. Tengok wayang sejoli abang. Tahu tak bila lancar? 14 Februari baru ni lancar. Kami histeria 6 Februari. Itu nak tahu. Tulislah lah panjur. Tapi kita lupa pula nanti. Lunch sejoli. Pengarah target 3 juta. Nak dapat ni kutipan 3 juta sikit sangatlah. Tapi tuan-tuan pun tahu filem yang paling orang tak laku. Filem tahun lepas, filem paling tak laku tajuk Hello. Hello. Tak laku. Kutipan pun tak banyak lah. Tapi yang saya ingat paling tak laku 2012 Karipap-karipap cinta. Itu paling tak laku. Dia karipap tu cinta. Orang makan lah karipap tu. Siapa nak cinta antara agaknya kulit karipap dengan inti karipap cinta kan? Cinta. Kuru-kuru cinta tak laku, strawberry cinta tak laku, filem tu. Elok tau lah tak laku. Okey, balik pada tadi. Kita semayang. Nak semayang, nak cemerlang, semayang dulu. Kemudian pergi saya, okey atau okey. Mudah-mudahan kita okey pagi ni, insyaAllah. Kenapa kita mesti cemerlang? Sedar dan tahu tujuan dalam kehidupan. Kita hidup untuk apa? Ayat yang saya bacakan tadi. Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita Allah jadikan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di kalangan kita yang baik amalannya. Jadi kita tahu tujuan kita hidup ni untuk apa. Tujuan kita hidup tidak lain tak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan, Allah sebut jin dulu. Ini kita kena faham. Allah sebut, kenapa Allah sebut jin dulu baru sebut manusia? Sebab jin tu ada. Memang jin ada dalam dunia. Itu sebab saya sebut tadi orang dunia tu ada. Cuma tak nampak. Yang baru ni kat sini ke kanan? Hantu? Sini? Sini? Hantu? Oh, perangkanya kamera tu hantu pun ya? Macam kat 360 apa? Kamera tu? Haa, 360 bukan 330. Kita tak kata 360. Ya? Hantu. Tapi ini ada satu cerita betul. Hari Sabtu baru ni saya ceramah. Habis ceramah datang satu orang. Ustaz, tumpang tanya. Apa dia? Kebetulan ni, orang yang bertanya tu, dia orang Islam. Apa nama yang kau nak ni? Tak ada ustaz. Ke rumah saya. Apa pula rumah kau? Dia telefon mak dia di rumah. Lepas tu mak dia angkat. Jawab salam, angkat kan. Balik rumah tu dia tanya mak dia. Mak tak diangkat telefon ke hidup? Mak dia kata, aku tak angkat pun telefon tu. Aku tak angkat pun telefon tu. Adik dia telefon juga. Mak dia kata, suruh betul-betul suruh mak dia. Jawab salam lagi. Dua adik telefon juga. Tanya mak dia, mak tak angkat. Siapa yang angkat? Tapi dalam telefon tu betul-betul suara mak dia. Suara mak dia jawab salam lagi, boleh cakap lagi. Ustaz, nak buat macam mana ustaz? Saya kata yang pertama sekali tukar handphone tu. Kan? Takut hantu dah ada dalam handphone. Dengan tukar. Yang kedua, waktu maghrib, saya kata azan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau di rumah lah, tak azan, tolong azan. Sebab azan ni menghalau syaitan. Azan kuat-kuat. Ya, suruh suami ke anak lelaki azan kuat-kuat. Dengan azan perlahan-lahan. Hantu tak takut kalau azan perlahan. Allah, hantu tak takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru betul. Tapi kalau azan baby, jangan azan kuat-kuat. Kita beranjak lebih tu. Contoh lebih kan. Bapak tu pula tak reti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita beranjak lebih tu. Ayah, waktu tak masuk lagi. Yang tak buka, dia lari. Tapi kalau azan baby, azan perlahan. Macam azan padi-padi segera hari tu. Tahu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padi-padi, padi, iya, yuk.
Tapi jangan sambung tu pula. Tak biar ni. Tu azan je. Kan? Okey ya, azan. Azan. Betul, azan ni menghalau syaitan. Waktu azan berkumandang, syaitan pergi mana? Jaman. Tak pernah kata tandas. Tuan tu kata toilet. Bila ayah. Empat. Waktu dah tu. Maka sebab itu afdalnya, waktu azan sedang berkumandang, kita tak, janganlah berhubung-hubung masuk tanda. Setan kata, eh dia masuk juga kan? Kita serupa dia kata kan? Kita serupa. Okey, jangan. Azan, yang kedua azan. Yang ketiga saya minta ke orang tadi baca Yasin. Kita baca Yasin, letakkan handphone tu kat depan. Letak air. Letak air, lagi habis-habis Yasin ni. Renjir-renjir lah. Ini boleh renjir-renjir. Yang tak boleh renjir-renjir ketika sanding. Yo, pengantin sampai. Ditabung apa? Beras kunyit. Beras kunyit ditabur. Ni 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 ni. Lepas tu DJ Wakuman dipersilakan pengantin lelaki dan Fatih Wakuman ke pelamin lah. Pelamin. Lepas tu dipersilakan ibu dan ayah pengantin lelaki naik ke pelamin bagi melakukan upacara menjadi dipersilakan. DJ berpasang lagu. Dia takkan pasang lagu. Terukir dia bintang. Dia takkan pasang lagu. Derita ku bahagia menderita ku. Dia takkan pasang lagu. Tolong ingatkan aku Anara Fali. Itu lagu kali yang ke-25. Dia tak pasang lagu tu. Dia takkan pasang lagu. Renjis-renjis dipilih. Tak boleh ni. Tak boleh. Bapak tak boleh. Bapak boleh. Hindu. Orang Hindu. Ini ibadat Hindu, jangan kita buat. Siapa yang belum kahwin, jangan buat. Tajuk saya tanya dia kan. Tuan-tuan rahmatullah, balik pada tadi ya, azan, nak habiskan cerita tadi ni. Cerita yang mak dia cakap tadi tu, saya kata dah renjis tu. Yang seterusnya bawa lah, pergi jumpa lah orang pakar perubatan Islam. Dari sifat, tanya kenapa telefon itu bukan mak dia jawab, tapi orang lain jawab. Tuan-tuan rahmatullah, kita ada korin. Setiap orang ada korin. Korin ni setan menyerupai kita, wajah macam kita. Serupa macam kita, cakap macam kita, kalau pakai spek-spek macam kita, taklah dia tak ubah. Tapi Nabi pun ada, tapi Nabi berjaya mengalahkan korin tersebut. Okey, tuan-tuan rahimakumullah, yang kedua mengetahui dan menghargai potensi diri. Masing-masing ada kehebatan diri. Orang ni hebat macam ni, orang ni hebat macam ni, maka kita gabungkan kehebatan itu untuk mencapai kecemerlangan. Memang tak semua orang sama kehebatannya. Ustaz Zafran lain, saya lain, Syah lain, semua lain, Syed Farid lain, ya? Puan Ju lain lah. Ya? Puan Zuraidah lain. Tapi ingat, lagu kalau memuji wanita tak boleh. Lagu memuji wanita tak boleh. Saya jangan lupa lagu memuji lelaki ada. Oh Fatimah, oh Puan Zuraidah namamu, oh Puan. Sekarang saya boleh nyanyi lah, dia tak boleh nyanyi. Tak ada kaitan tersambung ya. Okey, yang ketiga menghindari tabiat dan sikap negatif. Dah tahu dah benda tak betul, benda negatif, kita jangan buat lah. Yang tu marah orang tu pasal ni pasal apa? Orang tu marah dia, ya Allah dia maki hamunya. Dia marah dia lagi, la ilaha illallah. Kita siapa? Kerdil kita ni. Ingat tak saya bawa kisah waktu Muhammad Rasul, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah marah orang. Tak pernah marah. Nabi begitu cool, ya. Sejuk. Okey, tak apa, kita akan bincang lain kali. Kenapa kita mesti cemerlang mempunyai daya usaha yang berterusan? Hari ini tak berjaya, besok cuba lagi. Terus berterus dan yang paling penting nombor dua itu menjana disiplin dalam sehari-harian. Kita disiplinkan ini. Saya nak cadang, tuan-tuan rahimakumullah, pagi-pagi di pejabat masing-masing, kalau boleh kita mulakan dengan Quran. Nanti ya, kita mulakan dengan Quran. Baca Quran dulu, jiwa dah tenang, barulah kita menjalankan tugas insyaAllah. Kita satu-satukan hati kita melalui Quran. Jiwa akan tenang dengan Quran.
الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang beriman itu akan tenteram dan tenang hatinya dengan ingat Allah. Ketahuilah dengan ingat Allah itu akan tenang dan tenteram hati, insyaAllah. Saya akan sebut juga dalam bab-bab nanti, bab hati nanti saya akan sebut, hati tenang insyaAllah dengan ingat Allah, bukan dengan nyanyi. Hati takkan tenang tanpa kehadiranmu. Bohong. Aku pula tak hati tenang. Okey, hasanah di dunia, kejayaan dunia dan kejayaan di akhirat. Okey, baru nak masuk tajuk tadi mukadimah, ya. Mujah atau nafs, jadi tajuk kita ni tentang bahagiamu deritaku. Biasanya bila sebut bahagia, bila sebut derita, menyatakan yang berpunca daripada dalaman, iaitu hati. InsyaAllah kita akan mencanakan. Dan cara dengan menempuh tiga perkara: tahalli, kita kosongkan diri, buang dan menyucikan sifat-sifat yang keji dalam jiwa kita ini. Innal fil jasadil mudghah wa iza salahat salahat jasadu kullu wa iza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam jiwa dan badan manusia ni ada seketul daging. Jika baik, dia maka baiklah keseluruhannya. Jika rosak, tak elok, tak elok keseluruhannya. Ketahuilah itulah dikatakan hati. Maka kita kosongkan ni daripada sifat-sifat yang keji, sifat yang tak elok lah. Macam tadi sifat berdendam, marahkan orang tak tahu Allah, menjerit tak tahu pasal, ya. Dan dia macam orang histeria kan? Jadi tak boleh, kita kosongkan sifat-sifat yang keji. Okey, tahalli, dia tadi khaw ini hal tahani, mengisi dan menghias kita dengan sifat-sifat terpuji, sifat yang elok. Senyum kat orang pagi-pagi, senyum kat orang dalam lift, senyum kat orang, jangan senyum kat lift kan, dekat dengan orang apa, senyum kat orang dapat pahala. Kadang-kadang beri salam tanya orang, assalamualaikum, hidup ni jawab apa hal aku akan nak jawab salam. Orang bagi salam tu mendoakan kita. Salamun qawlam min rabbir rahim. Allah bagi salam tu. Salamun qawlam min rabb. Tentu. Ini kawan doakan kita. Tapi kalau kita doakan orang lain, orang tu tak tahu apa yang kita doakan. Cantik. Dan Allah akan bagikan juga apa yang kita doakan, orang tu dapat kat kita. Faham tak? Kita doakan kawan, kawan tu tak tahu kita doakan dia. Dan apa yang kita doakan kat dia itu, kalau benda baik, dapat kat kita. Jangan doakan benda yang jahat. Yang ketiga, tajalli, merasa kebesaran dan kehebatan Allah. Bila-bila kita sentiasa bertuhan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, insyaAllah. Nabi SAW menjawab, Inna Allah la yanzuru ila suarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa wajah kita dan harta kita, tapi melihat hati, qulub wa a'malikum, dan perbuatan kita. Saya selalu menyebut hati yang baik akan terjemahlah perbuatan yang baik. Ya, mulut, hati yang baik, mulut akan baik. Kalau hati tak baik, mulut tetap baik. Berulang-ulang kali saya menyebut, kalau orang itu mengatakan bahawa dia hanya kata dia mulut saja lezat tapi hati baik, itu tak menyamai hadis Nabi tadi. Hadis Nabi, kalau hati itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Maka tolong semak hati itu. Kalau masih lagi kita nak mengeluarkan kata-kata yang tak elok, kata-kata yang menyinggung perasaan kawan-kawan, menyinggung perasaan kalau kita bekerja, ketua, orang di bawahan ni, kita kena tengok balik hati kita. Mungkin hati kita ni terlampau kotor. Maka marilah pagi ini kita nak mengetahui cara-cara mencikan hati yang datang kepada hati kita, kotor ke, hati tak elok ke, ya? Pilih mana tu, pilihlah yang pilih sebelah tu ke, pilih sebelah ni ke. Tapi yang penting-penting kita ada hati, dan semua tahu bahawa hati terletak di sebelah kanan, jantung belah kiri, nanti kerosok, wallahualam. Ok, yang pertama sekali muhasabah ni. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
Al-Hasy ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, siapa orang beriman? Insyaallah kita. Ittaqullah, bertakwalah kita kepada Allah. Ini paling penting kali. Nah, muhasabah ni kita kena bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok. Hari ini kita buat, kita akan disoal oleh Allah Ta'ala. Sekecil-kecil perkara kita buat, disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap kita ada buku catatan amal. Ada buku catatan amal, dan buku catatan amal inilah besok di akhirat kita akan terima. Kalau siapa terima dengan tangan kanan, calon-calonnya dia lah masuk syurga. Kalau terima tangan kiri, na'ubillah, dia takkan terima tangan kiri melalui depan. Orang kalau terima buku tentang amal tangan kiri, dia akan kalih ke belakang. Calon-calonnya masuk neraka. Na'ubillah min zalim. Tak ada lagi lah. Semua orang akan ditayangkan balik apa yang dia buat. Rujuk surah At-Taghabun ayat 9. Yauma yajmukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun. Amalan kita ni, apa yang kita buat sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya, tulis dalam buku catatan amal, dan besok ni Allah tayangkan balik sejarah filem hidup kita. Kita buat tak elok, merompak, mencuri, mengatakan orang itu dan ini. Tu keluar balik. Ambil barang pantry, tak pulang balik. Ni, keluar balik. Ya Allah, wabdi-wabdi dia yang ambil. Kuah kau mencari lama. Kau mencari, tak jumpa-jumpa. Tak rupanya bawa balik. Bukan pantry sendiri, pantry di Afrika Selatan. Macam juga surau. Kita kat surau ada pinggan, ada pinggan korang. Habis saja program ceramah, benda makan. Ada makan, ada nasi kemping, bawa balik. Bawa balik pinggan tu, tak balik-balik ke surau. Kita pergi rumah dia, ni macam pinggan surau. Jadi apa dia? Nampak, dia tak balik. Besok akhirat ni Allah tayang ke balik ni. Malu kita. Ya Allah, apa dia ni? Pergi masjid selipar Jepun, balik masjid selipar New Zealand. Tak hebat. Selipar New Zealand. Nampak, Allah tayangkan balik. Nak lari mana? Dunia nak elak daripada orang tahu dia denting. Oh, nampak? Oh. Ya Allah, dia denting. Orang pokok apa ni? Taman tasik dia tiang orang tahu. Dan taman tasik permasuri, taman tasik perdana. Habis semua tasik kolompon semua lagi. Ustaz, orang tanya saya Ustaz. Ni kalau orang kahwin lah. Ustaz, sebelum kahwin Ustaz, mana tasik yang boyfriend saya nak bawa? Semua pergi. Dah kahwin Ustaz, satu tasik pun tak bawa. Apalah kau cinta sangat zaman-zaman muda tu kan? Okey ya, hari ni. Muhasabah ni ya? Okey ya? Takwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Tak boleh lagi lah. Tetapi, muslimin dan muslimat, rahimakumullah, ayat 9 tu dia bila dikata ditayangkan, Allah beri berita gembira kepada kita. Ada orang yang Allah tak tayang. Ada orang yang Allah tak tayang. Walaupun dunia dulu pantang ada program mungkar, dia pergi. Program maksiat, tari menari, dia pergi. Pertama sekali dia depan ni, oh mata tengok. Sah depan itu. Orang sembahyang sah depan, dia hidup. Tengok benda maksiat sah depan. Ya Allah, seluar fit menang pula Johan. Tentulah tadi terkaitan mana-mana ya. Tengok, jadi kan Allah beri kita gembira. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yadkhulhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalika fawzun azim. Apa maksudnya? Orang yang beriman pada Allah, beriman pada Allah, wa ya'mal salihan, dan beramal salih, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan tutupkan amal-amal jahatnya, wa yadkhulhu jannatin tajri min tahtihal anhar, orang ini akan masuk ke dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita tak boleh bayang bagaimana sungai boleh mengalir. Ya Allah, contohlah dah dunia ni, kita buat rumah di kawasan dusun atau perkampungan rumah kan,
bawah itu mengalir sungai-sungai yang airnya jernih, mengalirlah ikan-ikan berkeliaran berlarian di celah-celah batu yang kecil itu. Masya Allah, seronok duduk apa itu ya, seronok. Tapi itu baru dunia. Kita tak boleh bayang bagaimana kehebatan jannah surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, Masya Allah. Dan khalidina fiha abada, kekal dalamnya. Zalika fawzun azim, inilah kemenangan yang besar. Okey, yang kedua taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini pun sama. Hei orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murni, taubat sungguh-sungguh. Syarat taubat paling-paling pun tiga. Yang pertama, kita menyesal. Siapa pernah tinggalkan mayang, tolong datangkan ke penyesalan. Siapa pernah dedah aurat, tolong datangkan ke penyesalan. Aku pernah dedah aurat dulu. Siapa pernah tengok wayang, tolong datang ke penyesalannya. Saya pernah buat benda-benda tak elok, tolong datangkan kemenyesalannya untuk benda-benda yang tak. Sebab Nabi kata buat taubatun nadamah, taubat ini mesti menyesal. Kalau orang tinggal semayang lah, orang dah tinggal semayang. Dan tolong datangkan kemenyesalannya yang dia pernah meninggalkan semayang. Siapa tak menyesal, dia belum taubat. Namun contoh, satu orang tua ni, pakcik, lama dah tak nampak kat karaoke. Kenapa pakcik? Yang lama tak nyanyi dah ni. Dia kata apa? Allah, aku ni dah tua. Apalah rupanya kalau aku menyanyi menari karaoke dah tua ni. Tak pergilah dia. Tengok, dia meninggalkan benda itu bukan sebab nyesal, sebab dia dah tua. Kalau Allah bagi dia muda balik, dia akan pergi balik. Nampak? Dia sikit pun tak nyesal. Kita mesti menyesal, menyesal sungguh-sungguh. Okay. Yang apa nama ni menyesal, kemudian kita berazam takkan buat, tak akan buatlah benda tu. Yang ketiga, kita benci perbuatan tersebut, ya. Taubat jangan bertanggung. Wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum. Wasari', segera minta ampun dengan Tuhan, jangan tanggung. Hari ini kita rasa bersalah dengan Allah Ta'ala, minta segera ampun. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertaubat, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada riwayat mengatakan 70 kali, ada mengatakan 100 kali Nabi istighfar. Dan saya nak ingatkan saudara-saudari muslimin muslimat, apabila kita menyebut astaghfirullahaladzim, sebab ini kita kena niatkan hati, ya Allah ampunkan dosa aku. Kalau kita sebut astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kita tak niat dalam hati, hanya sekadar dapat pahala menyebut zikrullah, tapi belum sampai diampunkan dosa kita. Yang ketiga, tadabbur Quran. Ma makna tadabbur Quran? What the meaning of tadabbur Quran? Artinya menelaah isi Quran, lalu kita menghayati dan mengamalkan. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha? Mengapa mereka tidak bertabur memperhatikan Quran, atau ke hati mereka terkunci atau tertutup? Kita renung di kita, satu hari satu malam berapa kali kita baca Quran? Okey, ada tak baca? Kalau ada, alhamdulillah, ya. Ada tak baca? Paling-paling tidak, kalau orang hebat perempuan, satu hari satu juz. Tak boleh satu juz setengah juz, tak boleh setengah juz satu helai, tak boleh satu helai satu muka, tak boleh satu muka separuh muka, tak boleh separuh muka. Takkan satu ayat, satu ayat ni terlalu pendek sangat. Saya ambil contoh, kalau orang baca satu ayat terlalu pendek sangat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين صدق الله العظيم. Okay, Masjid Nizam, saya tazkirah sebelum solat Jumaat. Apa tadi? Yasin. Ah, Yasin. Lupa. Oh, ayuh. Mudah nak lupa. Melayu dah lupa. Okay. Yasin satu ayat. Apa lah apa nama itu? Baca satu ayat pendek nak. Tapi saya ingat saya pernah sebut ya, dalam dewan ni. Tak apa. Kita ulang-ulang tak apa. Kita beram ni pun ulang-ulang macam ni kan. Tanpa dah hafal lah kita beram ni tu. Lepas ni apa, hafal. Budak kecil pun kenal piram ni walaupun tak pernah jumpa. Meninggal tahun lepas dia begitu. Kalau ni yang lelaki ni, di balik rumah bapak mentua suruh jadi imam. Kadang-kadang kita bawakan nikah kan. Bapak mentua nak test. Mentua aku ni pandai ke tidak jadi imam. Ada. Waktu maghrib tu dia kata waktu maghrib dia kata kat mana tu apa? Zafran, sila imamkan semayang maghrib. Dia fikir mana nak buat dia, batak, supaya tak tidak nak suruh juga pak mentua jadi imam. Dia fikir ayah, setahu saya lah ya, orang dalam berkahwin macam ayah ni afdal jadi imam. Saya baru akan nikah tadi kan? Bapak dah fikir juga macam mana nak suruh menantu jadi imam. Zafran, menurut undang-undang dan peraturan di rumah ini, mana nak menantu yang baru dia akan nikahkan hendaklah jadi imam semain maghrib. Udah peraturan dah. Nak tak nak dia imam. Salli, dia ajak bapak menyawakan salli fadhal maghribi salasat imaman illahi ta'ala. Allahu Akbar. Dia baca Allah Akbar pun hebat. Baca imam di Mekah. Tapi nantu ni dia tak hafal doa tingkat. Dia tak hafal. Dia yang hafal Allahu Akbar kabira. Itu dia hafal ya. Yang tu dia buat sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Yang lain tu dia tak baca. Dia mulut kepada kami. Pak Mentua tak tahu muka Pak Mentua di belakang kan? Kecuali rumah tu ada sisi TV. Oh, menantu ini hulok kan? Dia baca hulok. Lepas tu, baru dia baca ni, dah agak-agak lama tu, barulah dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin Waladhalin Amin. Pak Tuan ikut Amin. Nantu yang nama Zafran tadi, dia pekis dulu kini selamanya. Inna atayna kulullah. Sejak kecil, muda, dah tua, dah kahwin, pekis macam tu je. Dia pun cuba baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna, tak ingat. Dia ulang balik. Inna. Dia ulang balik. Biar apa? Biasanya kalau imam tak dapat, siapa tukang sambung? Makmum belakang. Dia buat macam tu biar bapak pun tulis sambung. Inna. Ayah doa lagi. Dia boleh pusingkan belakang. Ayah sila sambung pula. Ayah mentua dia pun sama. Serupa dengan dia juga. Pekis inna tak nak keluar. Ayah dia terhadap dia boleh hukuk eh. Wah ayah Inna. Inna doa lagi. Tak lagi. Aku doa lagi. Tapi Allah bagi bapak mentua dia punya idea cukup baik. Tuan mentawan
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kata, ayah siapa pula mati ni? Bapak kata, kau diam je lah. Bercakap yang lah. Okey, ini cerita betul. Cerita betul-betul makmum, imam bercakap, makmum cakap. Cerita betul. Dulu ni saya biasa ceramah BTN ni. Kelihatan maghrib keluar subuh. Maghrib keluar subuh. Apa itu? Saya ceramah tak sampai. Maghrib. Ustaz. Apa dia? Mari Ustaz. Apa? Tok Imin tak? Tok Imin. Penceramah tak datang. Yang kuliah maghrib subuh malam. Habis tu dia kata, terpaksa cari di kalangan peserta kursus jadi imam. Cari Muhammad. Nampak seorang. Mat, kau imam ni maghrib. Eh, apa pula aku? Aku tak reti. Eh, Mat, kau tu tak? Di kalangan orang ramai ni, kau nampak alim sikit. Pasal apa? Kau dah jago. Alim, telefon. Jago. Lepas tu, dia tak reti, dia aku tak reti. Tapi tak ada orang lah. Dia kan orang ramai, dia seorang jago kan. Dia pun imam. Salli fadal maghribi salat. Imam Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah dia faham. Kata dia baca Al-Fatihah. Ada habis Al-Fatihah. Wallahi amin. Lama dia menung. Isi dia tol eh. Lama dia menung. Tak datang. Satu ayat pun tak datang. Inna ta'ina ke kul wallah ke. Tak datang langsung. Akhirnya bila dah lama tengok diri. Dia cerita betul. Dia pun pusing kat belakang. Dia pusing. Tuhan kau suruh juga aku jadi imam. Aku tak henti. Cerita betul ni. Lepas tu makmum yang belakang tu cakap, eh imam jangan cakap batal semayang mam. Habis satu semayang mam. Cerita betul ya. Cerita ni boleh cerita kat orang. Sebab ini cerita betul. Yang tadi tu rekat semata-mata ya. Ini cerita betul. Maka saya cadangkan lain kali, kalau budak-budak ni bila nak berkahwin, kau besok bila bapak kutu kau jadi imam, asal apa? Ya, Pak Muntur kata, apa susah? Kau sampai maghrib? Imam, bismillah. Bila dah, walabali, amin. Wah, baca Yasin ni. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dalam hati Pak Muntur, hebat nantu aku. Baca Yasin, sampai maghrib. Pahala Nabi ni, dia nak. Lalu baca Yasin kat dia 20 minit. Lamalah aku beri 20 minit. Menyesal suruh nantu jadi imam. Padahal hijab dah udah. Yasin. Allahu Akbar. Yo. Saya kata kat orang ni, besok betul-betul besok kau imam. Selamat mencuba kan. Silakan. Besok Pak Mentua Man, Imam Man, beres Pak. Dalam tiba Yasin, Yasin. Rakaat kedua Al-Quranul Hakim. Allahu Akbar. Okey, balik ke cerita ini. Yang ketiga, tadabbur Quran. Baca Quran ya, insyaAllah. Jiwa kita kalau jiwa Quran, alhamdulillah. Ya, saya cadangkan tadi, kalau boleh diprogramkan. Ketika orang pun jadilah kat pejabat kita. Mulakan Quran. Kalau tak boleh programkan sendiri, sampai ke pejabat, sebelum buka laptop, sebelum buka komputer, sebelum buka email, sebelum buka WhatsApp, sebelum buka Facebook, sebelum buka ni, buka Quran dulu. Baca Quran sikit-sikit pun tak ada. Alhamdulillah, ada keberkatan. Siapa sampai pejabat, kalau dalam pejabat tak ada orang, jangan bagi salam. Bagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu dulu. Jangan bagi salam, sebab orang tak ada. Takut. Hantu tu jawab nanti, susah kita ya. Nak apa pegawai yang dia pilih? Buka dia, assalamualaikum wa ala ibadillah solehin. Masuk kaki kanan. Jangan kita ada pilih sampai-sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula jawab, waalaikumsalam. Kita buka kita lagi ya. Okey, jadi yang Quran ni tolong-tolong ya, tolonglah menghadir insyaAllah. Yang keempat, istiqomah dalam beramal. Amal soleh tadi saya sebut ya, beramal soleh. Amal soleh macam-macam. Kalau rujuk Quran, apa amal soleh?
At-ta'imun. Ni belum dalam, belum ada ni. Ni saya duduk naik. Dalam Quran telah sebut, disebut amal soleh At-ta'imun. Orang bertaubat. Ar-ra'as-sa'ani At-ta'imun. Orang bertaubat. Ar-ra'kimun. Orang yang rukuk. As-sajidun. Orang yang sujud. As-sa'ihun. Siapa sihun? Kita sekali as-sa'ihun. Orang yang berjalan untuk mencari majlis ilmu kita. Dan saya yakin kita tak termasuk dalam golongan 40 hari. Kata Nabi, siapa tak pernah datang dengan kuliah mulai subuh, kuliah maghrib, tazkirah, majlis ilmu dalam masa 40 hari, orang ni dia, Nabi kata apa? Orang ni hatinya keras dan terang-terang berani buat maksiat. Kita alhamdulillah, Puan Jo dia baru ada majlis ilmu. Maksud saya fikir kita di etiket tak kata masuk dalam 40 hari ni sebab ada majlis ilmu. Nak tak nak je pergi. Nak tak nak je datang, eh? Kadang-kadang setengah-setengah tempat tu banyak kursi pada orang. Ya, eh? Kadang-kadang banyak tiang. Jadi bila saya sampai tu yang bahagia tiang-tiang, kursi-kursi kan. Macam mana? Sebab terlalu banyak kursi pada pada orang. Terutama bila subuh lah, bila subuh apa tu. Ya, berbahagia tiang-tiang. Tapi saya teringat apa permission disebut apa tu? Kita tidak akan takut kepada umat Islam. Sebab apa dia kata? Waktu jemaah subuh lebih banyak tiang-tiang daripada orang. Kita akan gentar kepada orang Islam apabila sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Agak-agak bila tempat kita ni sembahyang subuh tu macam sembahyang Jumaat. Allahu a'lam. Di Ceylon, apa? Ceylon, sel. Apa? Ceylon ni, Ceylon. Cuba tadi. Bukan Ceylon tu rambut tak di, di negara luar. Jemaah tabligh dia kata apa ustaz? Kami pergi keluar 40 hari, dia kata yang dia orang subuh tu macam macam sembahyang Jumaat. Eh? Okey. Jangan nak kacau nanti dulu. Oh, lepas-lepas je lah kan. Dia ada tu. Okey, amal istiqamah dalam amal soleh, setiap ucapan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut ya. I'malu ala ma tutiquna fa inna Allah la yam la yamallu hatta tamalla wa anna habba amal ila Allah aqwa muha wa inna qal. Beramallah semaksimal yang kamu mampu kerana Allah tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Sebenarnya Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah ialah amal yang berterusan walaupun sedikit. Inilah ya. Kita kalau boleh, saya yakin tuan-tuan, saudara-saudari, kita ni tidak orang sembahyang insya-Allah. Cuma sekarang ni kita pertingkatkan. Sembahyang di awal waktu ke, di tengah waktu ke, di akhir waktu. Satu. Yang kedua, bagi kita lelaki ni sembahyang Jumaat ke tak sembahyang Jumaat. Itu je. Ya, kita di sini ada surau. Ya, sentiasa ada Jumaat. Ya, insya-Allah Zuhur pun ada, Asar pun ada. Jumaat adalah ya yang buat jawab dan azan pula ya. Salat faram dan khutbah lah kan tu tadi. Kita cerita tentang ni ya. Subuh memang tak adalah, kalau tak dengar subuh ada orang tu dan zuhur tu kisah saya kan. Siapa pula imam subuh kat tingkat atas tu ya. Kita tak kata ada orang tiba-tiba bunyi macam ada orang. Itu benda biasa ya. Kita jangan peliklah. Siapa balik balik lambat tengoklah ada bunyi pintu. Orang itu bukan benda biasa. Kadang-kadang anak-anak orang halus ni dia balik dia dia saja main pintu. Kalau kita tengok lampu tu buka tu dia memang dia nak buka, dia nak baca buku tak nampak dia buka lampu. Kita jangan takut. Itu benda biasa. Jangan takut nampak kursi bergoyang tu kan. Anak-anak dia berlancar-lancar dari tengah belakang. Jangan risau ya. Okey, jadi kita boleh kita istiqamah. Siapa dapat walaupun sikit contoh. Semayang tahajud dapat berkat pun jadilah istiqamah. Semayang duha, puasa Isnin Khamis kan. Kita ni try lah puasa. Kasih nak makan je. Oh, dan boleh dia makan tu. Kan. Puasa lah sekali sekali insya-Allah boleh membersihkan dalaman kita. Mengisi waktu dengan zikir tadi saya sebut dah. Ya ayyuhallazina amanu qurullah zikran katsira wasabbahu bukratan wa asila. Orang beriman banyak. Cuba tengok dalam ayat banyak sebut wahai orang beriman. Wahai orang beriman dan kita insya-Allah. Berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada-Nya bertubuh pagi dan petang. Kita sebut nama Allah.
Kalau boleh nanti kita perhimpunan pulang kita, kita mulai dengan Asma Husna. Bagi orang, boleh koya dah. Ya tukang ni. Kalau ada silap, om lagi kan. Saya tak kerti, kita dah belajar, tak kerti tu. Okey, yang kita ini zikrullah. Saya sudah sebut dengan klien-klien kan. Dia orang tak pernah sebut nama Allah. Bila sebut nama Allah tu, Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Takut. Saya kata jangan takut. Kan dia kata, kan dia buka pintu tu, nampak? Dia masuk ke mana tahu ke? Ah, dengan jamaah silakan. Dia ada tu, tekor-tekor. Zikir punya. Kita dah perkenalkan zikir robik. Zikir robik. Waktu saya ke Jepret, saya ke Kota Tinggi, saya ada klien petikan. Mana boleh dia kata senang-senang dengan zikir? Dia tak faham. Dia tak faham zikir robik tu macam mana. Kita akan waktu zikir itu sama-sama kita pasang lagu apa yang Julian itu? Apa? Matahari ya? Demi matahari. Yang tu sama-sama senang kita pasang lagu tu. Kita tu ni Allah, Allah, Allah. Zikir. Kan? Nanti tunduk Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah. Ha, boleh betul kan? Dengan lagu dong jam berujung. Okey, inilah kita insya-Allah ya, program ini kita akan perkenalkan. Saya yakin insya-Allah budak-budak klien kita ni dia tak pernah sebut nama Allah. Bila kita belajar sebutkan nama Allah, hati akan tenang insya-Allah. Bergaul dengan orang-orang saleh. Allah mengingatkan kita supaya kita bergaul dengan orang-orang saleh. Ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 28, bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka itu pagi dan petang. Mereka mengharapkan keredaan dan jangan kau palingkan kurumatamu dari mereka kerana menghendaki perasaan di dunia. Saya nak sebut, saudara sekalian, kita besok di akhirat, kita akan dibangkitkan semula mengikut keadaan sebelum kita mati. Ini kita nampak. Kita akan dibangkitkan semula di akhirat mengikut keadaan kita mati. Maksudnya, kalau sebelum kita mati, kita berkawan-kawan dengan orang tua. Kita berkawan-kawan dengan orang yang dedah dan semuanya. Kita berkawan-kawan dengan orang yang suka kepada program-program lawan, ya, menarinya, menghibur dan doa ni kan, berkawan. Besok kita di akhirat, Allah bangkitkan bersama perempuan. Kalau kita berkawan-kawan dengan orang dan doa, kita dibangkitkan oleh Allah bersama perempuan ni. Perempuan ni geng syaitan ni nak bawa kita mana? Syaitan ajak orang masuk neraka. Yang ajak kita bawa kita masuk syurga adalah dengan ulama-ulama dan orang-orang saleh. Yang ni kita nak berkawan-kawan ni. Mudah-mudahan kita ya, yang lelaki khususnya balik petang nanti, balik-balik pejabat, luangkan masa waktu maghrib pergi solat Jumaat. Kalau ada banyak ilmu, tunggu siap bukan lama pun lepas syak balik ke rumah. Jadi kita bergaul dengan orang-orang saleh. Tuan-tuan, saudara-saudari, besok apabila manusia dibangunkan semula daripada tanah kubur, nak pergi padang mahsyar, jauh padang mahsyar di mana? Palestin. Bagaimana keadaan orang tu daripada tanah kubur? Bukan, jangan tanah kubur. Itu cerita lain. Pakcik dah lama dah ni, mana orang ni, nak tanah mana kan? Itu tanah kubur lain, ini tanah kubur ni. Daripada ini, tonton, kita nak dari sini nak ke padang mahsyar, tiga cara je. Jalan naik kenderaan. Yang kedua jalan kaki. Yang ketiga kepala ke bawah, kaki ke atas. Sama ada malaikat akhirat ataupun orang tu jalan kepala ke bawah, kaki ke atas. Ta'ubillah min zalim. Orang yang kenderaan ni orang beriman, orang yang banyak beramal. Orang yang kaki ni kadang-kadang dia beramal, kadang-kadang dia tidak. Beramal tidak. Ta'ubillah. Orang kepala ke bawah, kaki ke atas, orang hidup dia digelumangi dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Maka insyaAllah kita tidak ada signboard jalan ke syurga, jalan ke neraka. Tak ada.
Jadi orang alim inilah, ulama-ulama lah yang akan pimpin kita. Dan kita, saya rasa kita bukan dikejutkan. Ya, seminar pemikiran semula Kasim Ahmad, satu penilaian. Tuan-tuan, 7 isu berkaitan dengan agama Kasim telah bangkitkan dalam seminar tersebut. Boleh bertentangan dengan akidah Islamiah, bertentangan dengan syarak. Saya ambil satu dua je. Tuan-tuan. Ya. Jangan bergaul dengan orang, kita bergaul dengan orang lain. Satu dua je. Yang pertama dalam seminar itu, Kasim minta apa? Kasim kata syahadah itu, dia mempertikaikan syahadah dengan mengatakan bahawa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata kita mendewa-dewakan Nabi. Kita tidak pernah mendewa-dewakan Nabi. Kita memuliakan Nabi sebab Nabi insan pilihan Allah. Saya heran Kasim, macam mana kalau dia sembahyang, macam mana, apa yang disebut? Orang kata dia tak pernah sembahyang. Allah malam, saya tak tahu kalau saya tak tengok. Tapi orang kata tak pernah tengok sembahyang Jumaat. Allah mu'alam. Kawan-kawan pun dah pergi jumpa dah. Dia tetap berkeras. Dia tak nak. Dia kata biarlah dia redha menerima azab pada hari akhirat. Allah na'udzubillah min zalik. Ya. Yang kedua. Ini tengok pentilah. Kasim mengatakan bahawa rambut orang perempuan bukan aurat. Boleh nak tayang, boleh nak dedah. Jumhur ulama bersepakati mengatakan aurat orang perempuan seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Saya selalu menyebut dalam kadang-kadang dalam tazkirah ke atas ataupun ke sini. Orang perempuan ni dia tak boleh pakai t-shirt dengan pendek. Pakai tudung, pakai t-shirt dengan pendek haram. Walaupun pakai inner, hand sock dan setongan. Tak tahu siapa dia setongan. Sekian tangan ya, setongan. Hand sock tau eh? Inner tau. Bukan inner eh? Inner. Ina tu tunang Nawi Mawi tu tak jaga benda ni. Ina Naim dulu lah. Mawi tak nak kat Ina, Ina nak kat Mawi ni. Mawi nak kat Ikin. Okay. Haram. Haram, Mawi yang haram. Kau juga. Haram, yang tu pakai tu apa? Pakai t-shirt dengan pendek, pakai pula menatang tu yang tu. Tiga tu hansok tongan dengan ini tadi ni. Ini bukan tutup aurat, ini balut aurat. Terlemah. Yang nak lawan Allah Taala tu pasal apa? La ilaha illallah. Jangan lawan Allah Taala. Yang patut kita lawan syaitan. Kita kena lawan. Lawan mesti lawan. Ganyang mesti ganyang. Kalah menang mundur. Lawan kita lawan. Itu. Okey. Jadi cerita tadi ni dia kata gitu. Yang ketiga Kasim kata apa? Dia menyamakan ulama-ulama yang ada di sebagai kasta padri. Oh, dahsyat. Okeylah, saya tak uraikan ya. Okey, sambung. Berkasih sayang dengan orang fikir, orang fakir, miskin, anak yatim ya. Ini kena ya. Apa nak beberapa cerita bahawa orang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kegersangan hati dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bila engkau melunakkan kehidupanmu, hatimu, maka berilah makan orang miskin, sayanglah anak-anak yatim ya. Ini memang akhlak Nabi. Orang susah, orang miskin, anak-anak yatim, Nabi suka bagi. Nabi bagi makanan. Ini memanglah, memang dalam kehidupan Nabi SAW amat menyayangi orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Dan saya nak mengambil kesempatan pada pertemuan kali ini di atas kenyataan akhbar Ketua Pengarah Jakim tentang isu kutip derma oleh Ustaz Tahfiz Aman yang Kedah. Ya, biasa jumpa dia, kita biasa jumpa dia di R&R, di Peng Peng, di Universiti Minyak. Dan dia berkata, assalamualaikum makcik, derma makcik, ini derma nak etim. Saya kadang-kadang saya dah jawab, ni main mana ni jajuh ni, saya main yayan si, awak main jauh kan ni, ni suruh derma. Untuk apa ni, tahfiz aman ya? Kadang-kadang saya kesian, saya kata, ni nak
ni ambil dulu ni, vaksin bengkakan. Ustaz ada masuk dalam tabung. Okey, saya dah sebut dalam dewan yang mulia ini, Pusat Tahfiz Amal Yan Kedah, yang tak kamu Kedah pun dah tentu. Jom suruh lah. Lagi ni apa nama ni? Tapi sama tadi ni Kedah dah sebut tu. Dan dia diasaskan oleh satu orang nama dia Azhar, bukan zaman Azhar Mansur tu yang pelayar, Azhar Wahab. Azhar Wahab. Dan ajaran Azhar Wahab, siapa ingat Azhar Wahab ni, dia bawa satu ajaran nama dia Al-Mansur. Siapa ingat dulu di shopping-shopping komplek ataupun di mana, dia ada rawatan Al-Mansur, sama ada huruf kaki ataupun bekam ke apa Al-Mansur. Yang ni kita haramkan, yang kita haramkan al-dawatan. Dan Azhar bin Wahab ni dia lau kaya, dia kaya raya. Tahu tak lau bila dia bila lau ni dia dia tak duduk semenanjung. Dia pergi ke mana? Kita pergi Sabah tak? Jauh lah tuan. Anu di Sabah sudah. Di mana kau? Anu di Sempurna. Kenapa kau di sana? Aku mau lari sudah jauh dari sini. Kan dia lari dari sana. Oh, iya kan? Mana kat list? List ada kau? Oh, ada pengangkat sudah tanya kau kan? Oh. Kenapa tu kan? Nanti aku tanya dia. Ni, dia lari sana. Dia suruh budak-budak ikut derma untuk kepentingan dia. Dan dia memakai kadang-kadang gelaran raja. YAM, yang teramat mulia. Raja Azhar bin Wahab. Dia pernah datang ke Jakim dengan kereta depan belakang lambang kuning tu aja. Sampai Pak Gat kat Jakim dah keliru lah. Ni raja mana pula datang ni, dia tak buka pintu. Ampun tuan tu, rupanya Raja Azhar cedlah kau dah. Ini ya. Jadi saya minta tolong, kalau jumpa lawan macam tu, dia kata maaf tapi aman di pusat yang Kedah, abang dia ni kok bengkahan je lah, terus ada masuk dalam tu. Ngawak kan? Kesian, kita kesian budak-budak tu. Kan datang jauh datang. Kan teman-teman tu ni. Okey. Yang ke-8, mengingati mati. Nabi SAW mengajar kita sering ziarah, supaya ziarah orang meninggal, untuk ziarah kubur ya, supaya hati kita ni akan lembut insya-Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengingat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu aku pernah melarang kalian berziarah ke kuburan, namun sekarang ziarahlah kerana ia dapat melembutkan hati, mencucurkan air mata dan mengingat kita tentang hari akhirat. Tetapi kalau orang perempuan, dia sebenarnya tidak tinggalkan sangat ya, takut nanti dikubur berlaku benda yang tak patut. Jadi sebab itulah hanya di rumah saja ya. Kalau kekuatan ada tak apa, kalau tidak jangan ya. Yang ke-9, menghadiri majlismu, tadi saya sebutnya, datanglah ilmu. Kadang-kadang kita lupa, orang tolong ingatkan kita. Bila orang ingat, alhamdulillah. Saya selalu bawa contoh, orang buta. Orang buta dia berjalan, depan buta, orang buta dia ada satu longkang cukup besar. Tiba-tiba dia dah hampir dekat longkang tu, kita yang celik ni apa nak buat? Tahu apa? Kita kata, baci-baci depan longkang lagi, ni tarik ni. Dia kata, alhamdulillah, tolong pakcik ni macam rasa seronok lah. Ni bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya tak tolong pakcik jatuh dalam longkang. Adakah kita rasa seronok? Dia nampak pakcik tu longkang depan ni, elok pakcik jatuh longkang tu. Hore, seronok kita ni. Tak, tidak. Sebab kita akal waras lagi kan. Apa tu lah. Bila orang tolong ingatkan kita, terima kasih lah kau tolong ingatkan aku. Jangan marah. Kita ni sikit marah. Kadang-kadang benda tak patut marah pun marah. La ilaha illallah. Marah tu amalan syaitan. Syaitan yang dikandalkan pada api lawannya air. Tengah marah ambil kuduk. Tengah marah dia berdiri, suruh dia duduk. Bos duduk. Bos marah kan duduk. Sila. Tengah duduk marah. Bos marah yang apa? Tengah marah yang marah dia. Tidur. Apa rupanya orang marah menyangkut? Oh. Apa ni? Tengah marah jengkok. Sikit pun nak marah. La ilaha illallah. Tak ada kena-kena pun dia nak marah. Marah punya jerit pula tu. Kau siapa nak punya jerit ni? Kau hantu ke?
Kita pernah, ada pernah dengar tu menjerit? Nah, kita lari dulu sebab tu. No? Okey, Mr. Lemoni, insyaAllah. Terima kasih yang datang pagi ni. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Yang ke-10, inilah. Doa jangan putus-putus ya. Jangan putus doa. Doa silahul mukmin. Doa tak henti-henti. MS 317, kita doa. Doa, dan kalau boleh, tolong doakan kawan-kawan lah ya. Kita tahu di kawan-kawan kita ni ada yang bermasalah. Ada masalah rumah tangga, ada masalah kewangan, ada masalah. Yalah, dah lama dah belum ada jodoh. Ya. Tolong doakan sama-sama lah ya. Doakan, insyaAllah. Ya. Jadi dia senyum ya. Jodoh kan? Okey, kita tolong banyak berdoa kepada Allah SWT. Doa. Senjata. Saya buat contoh doa. Ketika Mujahidin Afghanistan lawan dengan Rusia. Bagaimana Mujahid Afghanistan boleh menang? Padahal Rusia punya canggih alat yang hebat. Tapi Mujahid hanya ada senapang patah. Berkat doa dan semangat berjuang, insyaAllah dia boleh menang. Doa jangan putus-putus. Sebab tu dalam satu hadis kursi, Allah menyebut, aku amat benci kepada orang yang tidak berdoa. Aku amat marah pada orang yang berdoa. Lazimnya orang yang berdoa ini dikaitkan dengan orang yang bersembahyang. Lepas sembahyang biasanya kita doa. Ataupun dalam makna solat pun, as-solat fil lughah bermakna doa. Sembahyang dari segi bahasa maknanya doa. Kita mulakan dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ihdinas siratal mustaqim. Nampak? Yuk kami jalan ya, lurus. Kemudian rabbir fili warhamni, itu semua punya doa. Okey, kita banyak berdoa. Saya doa di atas, Ibn Abbas menceritakan bahawa ketika menginap di rumah Nabi SAW, dia pernah dengar Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, jadikan hati ini bercahaya. Wa fi lisani nura, percakapan bercahaya. Wa ja'al fi sami nura, pendengaran kami ini bercahaya. Penglihatan bercahaya, dan apa di hati bercahaya. Semua dia bercahaya, insyaAllah. Okey, itu di antara doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hidup kita ada matlamat, jangan hidup tak ada matlamat zon. Ya, insyaAllah kalau kita hidup tidak ada matlamat, itu yang kita larang. Kita nak buat benda mungkar, benda maksiat. Benda mungkar, benda maksiat. Okey, ini macam-macam harapan lah ya, harapan ketua, harapan kita hamba Allah, harapan suami, harapan isteri. Okey, dari mana nak ke mana? Bukan lagu lah. Okay. Yang pertama, kita daripada alam roh. Dia pun tak ada. Kemudian bila kita 4 bulan dalam kandungan ibu, kita ditiup roh. Sebab itu kalau orang keguguran sudah melimpasi 4 bulan dan ada sifat-sifat pada bayi itu, maka sempurnakan bayi itu jenazah macam biasa. Okey, kemudian dalam rahim ibu ya, mengandung ya 8 bulan lebih 9 bulan, maka lahirlah kita ke dunia, maka menangislah kita. Mula-mula sekali kita lahir menangis, itu perkara biasa. Tidak ada orang yang lahir tidak menangis. Semuanya menangis. Kalau ada orang tak menangis, mak budak pun terpanjang. Lahir bib degelak lah, kita bukan lari, nak pun lari semua lagi. Pasal kalau baby degelak kan, tidak ada orang lahir tu macam cakap lahir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang lahir menangis. Ya, mana ada orang lahir petunjuk macam cakap. Okey. Kemudian kita dalam dunia ni berapa lama lah, itu tengok berapa lama Allah beri kita nyawa. Nabi SAW umur sampai 63 tahun, itu kita tahu bila kita akan pergi meninggalkan dunia ni. Kemudian kita pun berada di alam barzah, di alam kubur. Dan tuan-tuan, kekejutan juga bila tragedi di Segamat, Gemerih, kampung apa nama tu, yang mana ditemui 3 mayat tidak opoh. Ya, kalau tengok kain kapan itu sebenarnya opoh, ya,
saya kebetulan pergi ke Segamat dan jumpa orang tu. Saya pergi buat tim Segamat. Kebetulan guard itu saya punya roommate waktu saya buat haji. Tanya bang, dan tanya betul ke main kapur kita betul. Itu yang saya tengok dalam gambar tu, kain kapan dia dah tak apa kata kain kapan tu sudah diganti, diganti yang baru. Inilah kelebihan. Bagaimana orang yang dikatakan guru Quran dan hafal Quran tidak apa. Okey, kemudian kita duduk dengan berada di alam akhirat, kita alam tu yang akan kekal untuk selama. Maka ya, bertakwa kita kepada Allah. Apa lagi nak kita buat? Jangan buat kemungkaran lagi, jangan buat kemaksiatan ya. Dan kita nak buat bekal ni, takut-takut tak cukup bekalan kita untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau nak saya nak sebut rahmat sebenarnya banyak, kalau boleh dalam kehidupan kita ini tunjukkan kerahmatan. Nak rahmat, saya pernah sebut juga ya, jangan ada benda haram dalam rumah, jangan ada benda-benda yang menyebabkan malaikat rahmat tak masuk di pejabat. Berulang-ulang kali saya tegur tentang landscape, jangan ada benda-benda yang ciptaan manusia, contohnya bangau, kura-kura ke apa. Kadang-kadang di rumah kita bela ikan dalam akuarium. Tak apa ikan tak apa, tapi dalam akuarium itu ada ulat, dua ekor penyu ataupun kura-kura kecil dan orang kan. Yang itu kalau tak boleh. Kalau ada benda tu, macam mana malaikat rahmat nak masuk? Tak masuk dekat rahmat. Yang masuk ialah syaitan laknatullah. Itu yang kena ganggu. Kan? Kalau ada di rumah, buang, simpan, kuburkan dia, tanamkan dia, jangan letak dalam stor. Letak dalam stor pun apa itu juga lah, dia ada, dia ada di sana. Saya pernah ceramah satu ketika, lepas tu habis ceramah datang seorang budak perempuan gitu. Saya, ustaz, saya serik dah dengan bear. Apa semua dia kata, bear dia berjalan. Bear dia berjalan. Bukan dia berhenti, tak ada berhenti. Oh, takut dia, dia pernah berhenti. Okay? Okey, itu kalau kita ramai cukup banyak. Penentuan jaya dunia dan kebahagiaan akhirat berdasarkan pada ketakwaan. Mematikan hati. Tahu hak Allah tapi tak tunai. Tahu sembahyang wajib tapi masih tak sembahyang. Tahu tutup aurat wajib tapi masih lagi tayang agama. Okey, baca Quran tapi tak laksanakan suruhannya. Quran baca tapi tak nak laksanakan arahan Quran. Jangan ulangi lagi peristiwa 1987 di tanah airku Malaysia. Malaysia, iaitu peristiwa kehilangan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Quran tidak hilang, yang hilang ayat suci Al-Quranul Karim. Saya berani sebut, saya berani cakap sebab saya tengok sendiri. Quran yang hilang ketika itu saya bawa masuk universiti tahun 86-87 ya, di bawah simpanan yang Dato' Dr. Harudin. Saya tengok, Masya Allah, hilang semua ni, ayat hilang. Kadang-kadang Yasin, kadang-kadang Kahfi yang wala talatah hilang dalam hilang. Kenapa Allah hilangkan? Antara sebab ialah ramai orang sudah tidak nak baca Quran. 87, berapa tahun itu? 27 tahun yang lalu orang dah tak amalkan kan, Quran. Okey, yang ketiga, cinta Nabi tapi abaikan sunnahnya. Tak pernah dia mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupannya. Sejak bangun tidur malam sampai malam tadi, tak ada satu sunnah Nabi pun dia amalkan. Macam mana kita nak syafaat Nabi? Macam mana Nabi nak tolong kita? Kalau kita atas dunia, abaikan sunnahnya. Takut mati tapi tak buat persiapan diri. Mati akan bertemu kita ya. Kita semua bertunang dengan mati. Mati akan bertemu kita pada bila-bila masa. Satu hari, satu malam, maaf, 4 minit sekali malakal maut intai kita. 1 jam 15 kali. Satu hari, satu malam, satu kali lah, 15 kali 24, itu sebabnya 360 kali malaikat maut mengintai kita ya? Jadi kita buat persiapan dengan beramal ya? Tahu syaitan musuh tapi ikut juga kena syaitan. Ikut kena syaitan. Yang paling payah sekali kita bangun pagi-pagi subuh-subuh, nak-nak hari cuti. Kenapa tak lawan syaitan itu? Saya selalu sebut, kita kena rongkaikan 3 ikatan syaitan. Bangun pagi subuh-subuh, 1 ikatan syaitan telah kita rongkaikan. Kemudian jangan bangun saja je. Duh, boleh saja. Buka pula handphone, tengok-tengok WhatsApp. Awak jauh-jauh lagi lah. Bangun tidur pagi, buka dah lah. Patutnya kita bangun tidur pagi-pagi. Eh, kalau malah ke nak gila air, doa. Kita doa saja. Tak kata tak apa. Ya Allah, ya Tuhan, murah rezeki aku. Ya Allah. Tak apa lagi sebab waktu mustajab buang. Ini dia pula mumiki ya. Okey, ambil wuduk. 2 ikatan syaitan telah kita rongkaikan.
Dah ambil wuduk tu kita sembahyang Allahu Akbar. Nabi SAW sebut, ya Allah, Masya Allah, as-salati fil fajr khairun minat dunya wa ma fiha. Siapa sembahyang dua rakaat pada waktu fajar, khairun minat dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini kehebatan orang sembahyang di pagi hari ini. Kemudian tiga ikatan syaitan itu telah kita rongkaikan. Tapi kalau orang tak buat, tak sembahyang, itu paling kurang tiga syaitan dalam badannya. Kalau banyak kali dia tak buang, dia tak buang, maka gemuklah syaitan dalam tubuh badannya. Okey, takut neraka tapi masih lagi buat maksiat. Neraka takut? Jangan main neraka ya. Tidak ada ni nak bandingkan api dunia ni. Nabi kata api dunia paling besar sekali, saya tengok kebakaran bekas ni kan. 70 kali. Kalau api dunia ni baru 1/70 api neraka. Ada katakan 1/100. Maka janganlah ya, takut lekanlah neraka. Mahu masuk syurga tapi tak beramal soleh, nak masuk syurga tapi masih tinggalkan banyak, dan suka menyebut-nyebut keburukan orang lain. Memang menyebut keburukan orang lain sedap. Itu pula tambah-tambah. Ya betul, tak bilang. Kau tahu tak tahu ni? Sanggafran. Oh, aku nampak malam dia buat berkumpan sebelah ni. Ya Allah, ilah, ilah, betul. Aku tengok mata ke belaku. Ya Allah, bila tambah. Betul, patutlah dia balik awal malam. Selalu balik 6:30. Balik 5:00 dah ni dah. Oh, apanya lah, dating. Nambah ni, oh. Nambah, tambah. Memang, nambah ni sedap. Dia sedap. Kita kalau apa yang lubat nambah ni, ya Allah, orang kita nombor wahid, nombor satu. Sekiranya kita tak merancang untuk menjadi orang berilmu, bersediakah kita untuk menjadi orang jahat? Sekiranya tak merancang untuk berjaya, bersediakah kita untuk gagal? Sekiranya tak merancang untuk maju, bersediakah kita untuk mundur? Tak merancang untuk merdeka, bersediakah kita untuk dijajah? Tak merancang untuk bahagia, bersediakah kita untuk derita? Tak merancang untuk beriman, maka bersediakah kita untuk kufur? Tak merancang untuk ke syurga, bersediakah kita untuk ke neraka? Alhamdulillah min zalik. Dengan yang minta pula ya, saya sudah lalu ya, 10 perkara rosak kalau tak, tak ambil sarapan pagi, terlebih makan, ya, mesin lemak satu punya tiga, mulut satu, wangsa satu dia ambil yang mumun, tak mahu tangan baliknya. Merokok, ya, mengambil gula berlebihan. Nombor 5, menghidup udara tercemar, jerubu. Nombor 6, tidur berlebihan. Orang tu ulama 4 jam ya. Dia kita ulama, kita ni ulalan semak sampai 10 jam tidur ya. Tidur dengan untuk muka, otak jadi otak rosak, kurang berimajinasi, jarang berfikir. Yang 10 lah, tak ada Quran. Okay. Okay, kita sudah hampir di penghujung. Kalau kita nak bertukar tu, sila bertukar telefon anda. Kita akan mendarat sebentar lagi. Okay. Kembalikan kepada seperti biasa yang tidur tu tolong kujukkan ya. Sebab kita dah dekat ambil ni. Okay. Sebelum singkat agar hidup kita bahagia ya. Jangan la tahzan, jangan bimbang. Kebimbangan penyebab aktiviti dan fikiran kita tak produktif. Asyik takut itu. Ini kalau buat ini terjadi, ini kalau buat macam mana, kalau macam terlalu banyak tingkat kebimbangan ya. Yang kedua, jangan biarkan ketakutan yang tidak beralasan menguasai hidup kita. Banyakkan sesuatu yang kita takut tak pernah jadi. Ya Allah, tak jadi macam ni, takut. Takut macam ni kan, takut. Ini takut lagi orang kata, ini orang kata gini. Tadi apa? Kucing tu. Ketiga kau macam ni ya. Yang bawah tu kena bengit. Ya Allah, sian gitu. Yang atas tu pula menindah lah. Bawah tu langsung tak ada mata. Nombor dua tu mata satu. Yang kedua tu mata atas tu. Dia tu burung tu, burung tekor. Nampak? Yang ketiga, jangan simpan dendam. Hal ini paling besar lah. Paling penghalang hidup kita nak simpan dendam. Ada dendam orang kuat kan? Kadang-kadang benda kecil dan dendam. Engkau ni, aku tak jumpa engkau sekarang tak apa, kita jumpa lubang cacing. La ilaha illallah. Lubang cacing pun cacing ikan makan lah. Yang kita jumpa tu pasal. Okey, tak apa, kita jumpa di akhirat.
di mahkamah Allah. Oh, sedap pun cakap. Kasih nak berdendang orang. Selesaikan suatu masalah satu persatu. Jangan sekaligus sikit. Ni pun salah dia, besar menjadi. Salah dia, besar menjadi. Okay? Semua masalah tidak perlu buat tidur. Hilang lah. Biar kita tidur dalam keadaan tenang. Jangan sampai tidur mengigau. Tidur mengigau, permis kan. Ada kaitan yang ada tadi ya. Tak isi borang ya Allah. Okey, jangan mencampuri masalah orang lain. Maksud dia, dia bukanlah raja eh. Ini kena tak patut dicampur, kita campur. Sebab orang tu ada cara sendiri untuk menangani masalah. Kecuali orang tu minta. InsyaAllah kita cuba tu. Yang ketujuh, jangan hidup dalam pada kenangan silam. Yang sudah tu sudah. Sudahlah tu. Sudah berat ya. Jangan jadilah pendengar yang baik. InsyaAllah kita... Ini belum nak sebut lagi, dah marah lah. Dengar lah dulu apa masalah orang. Tak ilah ilaha illallah. Kau dengar dulu. Ini dah hukum dah. Apa? Dengar dulu apa masalah kawan ni. Dia pun nak cerita. Tak sebab dia lagi, dah bambu lah. Dengan kita jadi pendengar yang baik. Tengok Nabi, Nabi sedia mendengar masalah orang. Yang ke-9. Wah, kucing lah. Peras. Jangan biarkan rasa kecewa merosak dan mengatur hidup kamu. Dengan frust, kecewa ya. Kesialah diri sendiri dan lebih aktif dengan segala perkataan yang positif lah. Yang lain Allah namanya. Dan yang 10, hitunglah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La taqbilu rahmatillah. Yang kita kecewa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada silap. Ada solat kan? Saya mohon banyak-banyak kemaafan. Dan kasih dan ubi. Terima kasih. Jumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bacaan kepada Tuan Haji Muhammad Asrullah di atas perkongsian ilmu pada hari ini. Dan sedikit ingin berkongsi jugalah dengan tuan-tuan dan perempuan semua. Di mana kalau sehari kita meninggalkan Al-Quran, seminggu misalnya, dia meninggalkan kita. Kalau seminggu kita tinggalkan dia, sebulan dia tinggalkan kita. Kalau sebulan tinggalkan dia, setahun dia tinggalkan kita. Kalau setahun dia tinggalkan, kita tinggalkan dia, bukan kira lah apa tahun tu. Ini semua ada mengenai dengan hati kita. Di mana melalui Al-Quran lah insyaAllah hati kita akan bersih. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah lain waktu kita jumpa lagi.